Boboiboy Sopan, Boboiboy Sori dan Boboiboy Supra. Ini dia tiga fusion yang terhasil daripada elemen cahaya di mana Boboiboy Solar bergabung dengan tiga elemen yang berbeza. Untuk memahami semua ini, kita perlu lihat semula tahap-tahap kuasa cahaya yang kita pernah lihat. Bermula dengan tahap satu cahaya, iaitu peringkat pertama, kemudian dia melakukan upgrade kepada tahap dua iaitu solar dan akhir sekali tahap tiga gamma yang setakat ini hanya terlihat pada retaka, bukan Boboiboy. Kelebihan elemen ini terlihat pada gerak-geri laju yang terlalu pantas beserta tembakan cahaya jarak jauh yang kuat daripada jari-jemarinya. Tembakan solar yang terkuat setakat ini adalah tembakan solar gerhana. Elemen cahaya berupaya bergabung dengan enam lagi elemen Boboiboy yang lain menghasilkan enam bentuk fusion yang berbeza. Setakat ini kita sudah lihat tiga jenis iaitu Supra, Sori dan Sopan. Dan akan datang kita akan lihat tiga lagi fusion yang berbaki dengan elemen api, air dan tanah. Yang pertama, fusion Boboiboy Solar dan Boboiboy Halilintar menghasilkan Boboiboy Supra dengan dua bilah pedang sabit. Gabungan kepantasan solar dan halilintar menghasilkan pergerakan paling laju setakat ini iaitu gerakan Supra, dan dia juga memiliki serangan tembakan terkuatnya yang dipanggil tembakan Super Supra. Fusion yang kedua adalah dengan Boboiboy Duri menghasilkan Boboiboy Sori yang menggunakan akar berduri yang mempunyai durian di hujungnya. Serangan tembakan terkuatnya dilepaskan daripada tumbuhan buahnya dan dinamakan tembakan Sori berduri. Fusion yang ketiga adalah dengan Boboiboy Taufan menghasilkan Boboiboy Sopan yang menggunakan senjata keris yang juga berfungsi sebagai kipas tangan. Serangan terkuatnya adalah letupan cahaya yang menggunakan angin untuk menumpukan serangan cahayanya ke suatu pusat sehingga memaksimalkan impak yang terhasil. Tapi itu baru tiga fusion yang kita dah tahu. Bagaimana pula dengan tiga yang lain? Di sini kami secara tak rasmi telah melakar desain untuk tiga fusion yang berbaki beserta nama mereka. Untuk gabungan dengan elemen tanah daripada Boboiboy Gempa, kita dapat Boboiboy Sunstone, manakala fusion dengan elemen api daripada Boboiboy Blaze menghasilkan Boboiboy Scorch, dan gabungan dengan elemen air daripada Boboiboy Ice terciptalah Boboiboy Snowflare. Kesemua tiga rekaan kami ini bermula dengan huruf S supaya kesemua enam fusion Boboiboy Solar ini bermula dengan huruf S. Elemen cahaya Boboiboy ini unik sedikit kerana berbanding dengan elemen lain yang terikat dengan emosi, elemen cahaya ini terikat dengan kepandaian. Maka Boboiboy perlu meningkatkan daya intelektualnya ke tahap yang lebih tinggi untuk beroleh kuasa ini. Walaupun Boboiboy mendapat kuasa ini daripada Ochobot, asal usul kuasa elemen cahaya ini datang daripada Gammabot yang juga dikenali sebagai Sinarbot. Kuasa ini pada mulanya diberi kepada retaka, iaitu penguasa elemen cahaya yang asal. Antara teknik tahap ketiganya adalah sedutan gamma yang boleh menyedut kuasa pihak lawan. Mungkinkah apabila Boboiboy mendapat kuasa tahap tiga ini nanti, dia juga boleh menggunakan sedutan gamma dan menyedut kuasa orang lain termasuk rakan-rakannya?